Bapak tinggal di mana? Sampai rekam tuh ih. Tidak kedengaran suaranya. Tinggal di mana long? Ini jadi bapaknya lagi bawa sapu nih, jualan sapu. Long, berapa satunya pak? Hah? Berapa sapunya? Berapa lagi sapu? Long, sedikit berapa? 20. 20 ribu. Bapak dari mana? Oh, Sidiram. Sidiram. Jadi bapaknya mungkin ini, guys. Teman-teman, mungkin agak kurang pendengarannya. Berapa butik? Ada berapa? 4. 2, 3, ada 4. Pergi. Punya seorang enggak? Punya sendiri. Jualan. Udah makan? Udah makan? Dari mana itu, Bang? Bapak? Sidiram. Memang biasanya bawa sapu, ya? Oh, sehari-hari memang kerja sapu, bawa sapu. Oh, sehari-hari. Malah penjajah, Pak, keliling jalan. Ya. Yeah. Satunya? Satunya 20.000. Ya. Yeah. Siapa nama Bapak? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama Aki siapa? Hah? Bakar. Bakar. Umurnya? Umur berapa umur? Hah? Umurnya Aki berapa tahun? Umur. Umurnya Aki berapa tahun? Kita pakai bentar jemah. Hah? Oh iya. Yeah. Umurnya Aki berapa tahun? Umurnya berapa? Adiknya 60. Berapa tahun? Umurnya Aki berapa tahun? Hah? Jadi bapaknya ini kurang pendengarnya kak. Jadi kita berada di lokasi Tebas nih, tempatnya di penyeberangan. Nah, beliau tadi kita lihat tadi pakai ini, pakai jalan kaki, bawa sapu nih 4 butik. Rencananya akan kita borong. Ki. Hari ini kita borong. Beli. Beli 4 butik. Lagi menjadi rezeki beliau. Bali semua. Empat semua yang kita borong di. Empat. Nah, ini ada. Ada abang saya juga nih yang ikut merekam. Nah. Lagi semuanya. Biar akinya cepat balik. Lagi. Ah, berapa jadinya semua ki? Berapa semuanya? Berapa? Empat. Situ. Berapa? 80. Situ. Duduk. Jadi berapa semuanya?
Hah? Semuanya jadi berapa ya? Berapa semuanya? Harganya? 80. 80. Hah? 80. Aki udah makan belum? Tidak pernah makan belum. Dah. Ngopi. Kopi. Pesan kopi? Eh? Kopi enggak? Kopi? Minum. Enggak, pesan kopi enggak? Ah, pesanin kopi untuk Aki. Bini ada enggak, bini? Bini ada kan? Ada anak? Anak ada Kiki, anak. Jadi bapaknya ini teman-teman kayaknya kurang pendengarannya. Apa? Gitu. Rokok ke? Hah? Rokok apa itu ki? Cakra ke? Cakra. Enggak ada cukur apa ke? Rokok ke kak? Mungkin umur bapak ini mungkin udah sekitar ini 60-an atau 70-an nih. Nah, inilah kondisi bapaknya. Dan sekarang kita borong dagangannya nih. Bapaknya dagang sapu. Umurnya udah berapa? 67. Oh, 67. Bininya ada kedan? Bini di mana istri? Hah? Au. Anak berapa? Hah? 6. Udah nikah. Ah, ini Aki. Kenapa? Ah. Enggak apa. Saya taruh sini, saya. Ada rokok enggak, Kak? Oh, si An. Nah. Anaknya 6 enggak? Anak 6. Kerja apa anak? Anak kerja apa? Oh, kerja apa anaknya? Hah? Tukang. Oh, anak tukang. Hah? Dua tukang. Yang 4? Udah lagi bini tukang. Oh iya. Yeah. Aki tinggal di mana? Tinggal di mana? Marampai. Oh, si Jiram. Memang sehari-harinya itu jual sapu ke? Oh iya, yeah. Buat seorang ke? Buat seorang. Buat seorang. Hah? Mula seorang. Oh, Aki mula seorang. Mana tangannya? Mana? Oh, Aki. Hah? Hah? Iya. Udah berapa tahun jualan, Tok? Udah berapa tahun jualan? Hah? Ngambil bahannya di gunung. Iya. Buat seorang ya. Ini tangannya sampai ini ya, teman-temannya. Ha. Ya. Jadi untungnya jualnya hanya 20.000. Bawa sikit. Bawa sikit nangis. Biasa bawa berapa banyak? 20. Itu bawa 4 ya. Dari jam berapa turun? Oh, di ini kan, dijajakan. Iya, ditawar-tawarkan nih. Sering ya bawanya ya? Bawa ke itu, ke Jawa pernah. Pakai sepeda. Oh. Gajekan gitu ya. Nah, pernah itu? Pernah sama sekali enggak laku kah satu hari dah? Hah? Biasa enggak laku ada kah? Pernah kah enggak laku sehari? Hah? Hah? Untuk makan lagi sehari-hari. Iya. Yeah. Kiye.
Ini sabunnya udah dibawa nih guys, yang kita borong tadi. Nih, Pak Lau yang tukang bawa. Nah, sekarang kita masukkan sabunnya, semoga bermanfaat nanti untuk di rumah. Yes. Serta tinggalkan komentar-komentar positif Anda biar kami lebih semangat membuat konten-konten yang lebih positif. Oke. Ah, ini Pak Lau nih. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini kita lagi di Kecamatan Jawa Selatan, tepatnya di Kabupaten Sambas. Sekarang kita menghadiri pesta pernikahan. Ini ada ibu-ibu sepiring. Umurnya udah alhamdulillah 104 tahun. Ibu nih 104 tahun nih. Nenek saya, orang tuanya dari bapak. Umurnya udah 104 tahun, alhamdulillah masih banyak umur. Nici, kenal ke dengan kami? Kenal, yang malah main ke rumah di Dolok ya, Kenal. 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 K